Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepil untuk pembuatan ampli 2.1 ya. Ini bahan-bahannya. Ini ada PSU yang pakai audiovox 2 set ukuran 10.000 mikrofarad 80 volt ya, 2 set ini ya. Biar lebih bertenaga nanti. Oke, dan tambahan equalizer untuk penjernih suara ini nanti. Sebenarnya tidak pakai ini juga tidak apa-apa ya. Oke, dan untuk crossovernya tak pakai bell ya, seperti biasa untuk pembuatan 2.1 nya ini. Ini di online banyak, atau bisa pesan ke saya juga ada ini. Untuk crossover ini di harga 60.000 ya. Nih, crossover aktif subwoofer. Terus tone controlnya ini pakai stereo saja ini, yang ada bass middle treble. Oke. Terus powernya, oh ya trafo ya, trafo dulu. Trafonya ini aku pakai bell. Ini bell 5 ampere. Ini powernya. Pakai SOCL dan pakai NLC ya ini ya. NLC-nya buat stereonya nanti dan SOCL-nya ini buat subwoofernya. Ini lengkap dengan protek. Oke, langsung saja. Box-nya aku pakai HRR3 ya, HRR3. Maaf. Ribet ya untuk. Oh iya, ada tambahan lagi Bluetooth ya nanti ya. Ini sudah tak pasangin semua kabelnya, tinggal pasang-pasang saja nanti. Oke, ini box-nya. Tak singkirkan dulu biar. Nah, ini box-nya. Ini sudah tak lubangi. Ini tempat untuk equalizer, Bluetooth, tone control, dan di sini ada knob buat subwoofernya. Oke, untuk kipas dan lain-lain seperti biasa. Oke, langsung saja kita pasang untuk PSU-nya dulu ya, atau trafonya dulu ini ya. Oke. Pasang dulu untuk sikring. Yang menuju sikring. Diambil salah satu saja enggak apa-apa ini. Oke, menuju sikring. Terus yang ini menuju on off ya. Terus yang satu ini menuju ke nol trafo. Untuk trafo, untuk ekstranya ini sudah tak pasangi kabel. Ini kan ada CT15 dan 18 volt ya. Ini yang 15 tak pakai supply buat speaker protect, dan 18 nya ini buat crossover aktifnya dari bell ya. Oke. Ini usahakan kalau pasang trafo itu dikasih perekat ya. Ini soalnya mau dikirim jauh biar tidak terjadi kerusakan. Oke. Ini ya. Ini yang tadi dari kabel AC dihubungkan ke nol ya. Oke. Terus untuk saklarnya ini 220. Langsung menuju ke saklar depan. Jadi ini yang hitam dari sikring tadi. Terus untuk menyalakan lampu tambahkan yang di nolnya ini ya. Ini untuk menyalakan lampunya. Oke. Nah, ini saklar depan.
Ini yang dari sekring atau fuse. Terus ini yang dari 220 nya. Terus yang kuning ini adalah lampu ya, lampu saklar. Oke, ini untuk ini dulu ya, pasang ya. Ini untuk output dari speaker protek menuju ke bagian subwoofer. Nah, ini subwoofernya. Karena speaker protek ini pasangnya menyilang ya, untuk yang merek Nice ini. Terus yang ini stereonya bagian kiri. Solderannya. Oke. Dan yang dari speaker protek sebelah kanan ini adalah untuk yang sebelah kanan dari outputnya. Ini belum tak kasih tema ya ini ya. Pakaikan kabel warna merah ini. Oke. Kita amankan pakai kabel tis biar rapi ini ya. Terus untuk tegangan, ini yang tadi dari ekstra, yang hitam ini adalah CT. Tegangan CT sebelah sini. Ini sudah tak jumper untuk speaker protek yang satunya, karena ini stereo jadi tidak terpakai satu ya. Karena 2.1 butuh 3 speaker protek, ini ada 4 speaker protek, jadi satunya tidak terpakai. Ini yang 15 volt tadi. Tinggal satu karena speaker protek ini tegangan 0 atau CT, bisa 0 bisa CT ya, bisa tegangan tunggal bisa CT, cukup satu saja nggak apa-apa, tapi ekstranya ini CT ya, digunakan CT ya biar tambah volt nanti. Oke, biar kuat. Sudah, ini untuk tegangan ke speaker protek dua ini ya, ini satu, ini dua. Oke, kita pasang PSU nya dulu. Ini untuk supply dari power bagian plus. Ini plus. Terus yang biru ini adalah ground atau CT nya. Hitam negatif. Ini jangan sampai terbalik ya ini.
Terus untuk negatif speaker tak ikutkan CT juga ini ya. Ini negatif speaker ambilnya di CT. Terus untuk tegangan ini kita ambilkan 32 volt. Oke, satunya. Oke, tinggal pasang kabel CT panjangan ini. Lanjut untuk pemasangan crossover subwoofer ini ya. Sini ada sub out, ini out main, ini buat stereonya, dan ini input stereonya ya. Dan untuk knob atau potensio ini tak lepas ya karena jauh katanya. Oke, untuk input power ini dihubungkan ke subwoofer out ini ya. Ini negatifnya ini. Oke. Terus untuk stereonya, ini dari Nelsi. Stereo untuk input ini ya. Oke, sudah. Ini untuk input dari outputnya equalizer ya. Dan tegangan ini tadi yang CT 18 volt. Kita pasang juga ini. Merah untuk plus, kita cari dulu plus minusnya jangan sampai salah. Ini untuk 18 volt kanan kiri dan CT-nya ada di sini ya. Oke. Biar tidak bingung. Pasang dulu CT biar tidak salah nanti ya pemasangannya. Kebanyakan sih kesalahan dari sini ya, dikira CT-nya dari tengah posisinya.
Okay. Ini yang 18 volt, karena ini sudah ada simetrisnya, jadi tegangan langsung AC ya, atau output trafo. Nggak nyampe ini. Oke, sudah tinggal pasang kedudukan. Oke, ini output. Oke, untuk tone control sudah tak pasang ini. Terus tak tambah trafo lagi ya ini ya, karena trafo utama itu sudah penuh. Buat supply dari ini ya, protect dan subwoofernya ini. Jadi untuk tone control serta equalizer tidak cukup ya. Tak tambahi lagi dengan ekstra lagi ya. Ini tinggal pemasangan equalizernya. Oke, pasang depan saja ini ya. Ini untuk kabel output menuju input equalizer. Equalizer inputnya ini ya. Ini agak susah ini ya, karena kabelnya ini pendek ini. Oke, sudah. Terus ini dari input crossover subwoofer menuju output ini ya, outputnya dari equalizer. Ini agak sulit ya ini ya pasangnya ini. Oke, sudah tinggal pasang tegangan ya. Ini tegangannya 12 volt. Oke, pasang tegangan dulu. Ini kabel yang ada putih tebalnya ini atau garisnya, ini tak pasang di negatif.
badan yang garis tipis ke positif. Nempel yang ini kabelnya kurang bagus, timahnya nggak mau nempel. Oke, sudah tinggal pasang ini. Ini ya. Untuk modul Bluetooth ini tak kasih LM7812 ya dan Elco biar tidak bingung, karena tak ikutkan ke suplai trafo ekstra ini ya. Ini kabelnya. Untuk yang ada garis lebarnya ini atau memanjang ini adalah negatif. Ini jangan sampai terbalik juga. Oke, negatif ikutkan ground. Pastikan nempel ini. Dan yang satunya ini positif adalah input dari LM-nya ya. Sudah ini ya, tinggal pasang. Pas. Oke lur, ini sudah jadi untuk rakitan 2.1 yang pakai equalizer lur ya. Equalizer ini frekuensi, volume subwoofer, dan ini volume dari tone control. Ini middle, balance, dan bass ini ya. Oke. Terus kita coba untuk musiknya ya. Volume dibesarkan.
Oke, kita coba untuk musik DJ ya. Oke, volume. DJ. Oke, mantap suara bassnya dan gelarnya dapat ya. Oke, ini 2.1 harganya juga cukup murah, terjangkau. Monggo silakan kalau kalian berminat bisa langsung WA. Untuk pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, nanti aku jawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.